Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau ngajakin kalian main game. Tapi gamenya itu menurut gue game konyol kayaknya. Soalnya kenapa gue baru download juga di Play Store. Tadi namanya, tadi gue iseng aja di Play Store tuh maksudnya game konyol. Ternyata yang keluarnya tuh banyak banget ya. Tapi di sini ada game namanya Short Life. Bisa kalian lihat ya di Short Life ini. Nah ini kita main bareng, kita coba, kita lihat gamenya seperti apa. Gue belum coba, ternyata gamenya seperti ini. Apa ini gamenya? Kita coba ya. Sini ada play more game option how to, namanya Short Life, game Short Life. Kita play. Oh di sini ternyata ada level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nih, banyak banget levelnya. Sekarang kita coba dulu level 1 seperti apa. Ternyata yang tombol kanan itu kita bisa loncat, bisa ngunduh. Kita jalan. Ush. Apa itu? Ush, man. Please, but so jadi kita lewatin rintangan gitu. Ayo jalan. Ah shit, man. Oh my god. Gila. Ini game apa? Kita sampai hancur gini. Ini parah banget sampai darah keluar gitu. Ini kalau brutal banget pokoknya ini game. Mungkin kalau anak kecil bisa jadi takut nih main game ini. Tidak patut untuk dipermainkan seperti ini. Coba kita main lagi ya. Penasaran banget nih, gue bisa nggak coba ngelewatin game ini. Coba level 1 ya. Kita coba. Sip. Nah, kita jalan terus. Pelan-pelan kita harus lewatin ini. Oh my god. Oh my god. Oke, jalan terus. Oh shit, main kena lagi. Gila. Susah banget ini main. Coba deh kalian main gimana rasanya. Coba lagi. Apakah gue bisa melewati level 1 ini dan meneruskan ke level selanjutnya? Serius penasaran sama level selanjutnya ini. Pertama aja udah kayak gini, apalagi nanti. Oke. Pelan-pelan. Sip. Siap. 1, 2, 3. Oke, maju. Kena lagi. Oh my god. Coba lagi. Pasti bisa. Darah gue cuma 2 lagi nih. Aduh, gimana nih? Oke, kita coba. Terus dorong. Tuh, oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ayo maju. Oke. Beres, ada bintang. Nah, kita ambil. Terus loncat. Oke. Gue bisa ngelewatinnya. Coba ini apa? Dan 3, 2, 1. Kita lewat. Oke, next. Kita lewat. Dan ternyata gue jatuh, men. Oh my god, bisa bangun lagi ternyata. Ambil dulu bintang. Oke. Yes, ada lagi. Watch out. Oh my god, kita harus buka. Oke, finish. Nah. Yes. Ternyata gue bisa melewati level 1. Continue. Gimana selanjutnya? Penasaran kan? Jam. Ayo deh, keselnya gue. Marah. Anjir, parah. Oke, restart. Kita balikan lagi. Atau gue bisa, ternyata itu harus diloncatin. Nah, oke, gue bisa ngelewatinnya. Nice. Oh my god. Itu gimana? Oh iya, maju. Oh, ternyata masih bisa jalan. Oke. Kita coba lagi. Oke.
Loncat. Oke, gue bisa. Ois, meledak, men. Oh, ternyata gue masih bisa jalan, kaki udah buntung gini. Gila. Loncat dong, please. Astagfirullah. Gila. Hancur, berkeping-keping. Coba gue masih bisa. Oh, masih ada level, masih ada darahnya gue satu begini. Oke, dua lagi. Kita coba, set. Oke, berhasil. Fuck man. Oke, satu lagi. Ternyata bisa dipencet tadi. Bisa. Satu, dua, tiga. Oke, loncat. Nice. Oke. Nice. Loncat. Oke, nice. Ternyata gue cuma bisa sampai level 2. Dan di sini kita kalau misalnya ingin bermain lagi harus nunggu 10 menit. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau main terus bisa langsung download di Go Premium. Jadi berbayar baru bisa main terus. Ternyata seperti itu gamenya, guys. Ini game brutal banget. Gue baru nemuin banget ini game. Ternyata gamenya seperti ini. Yap, barangkali kalian ada yang mau nyoba gamenya. Apakah kalian bisa melewati level 2, melewati gua, atau sama seperti gua? Pokoknya cobain deh kalau penasaran. Ini game brutal banget sampai berdarah-darah, berpatah-patah. Kayaknya ini game gak cocok untuk dipermainkan ke anak kecil. Pokoknya cobain aja pokoknya kalau penasaran. Oke, cukup dari gua segitu bermain game konyolnya. Next gua bakalan bikin video selanjutnya. Barangkali ada yang mau ngasih masukan ke gua, mau bikin video apa, bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, like. Dan tombol di bawah itu ada subscribe. Kalian bisa klik aja. See you next video, oke? Bye.